tempat keluar. Nus. Datang berantat, Bes. Datang berantat, Bes. Spot Pulau Balat, guys. Kemarin masih nihil, sekarang mau coba lagi. Mudah-mudahan strike. Dan strike. Yang namanya laut memang tidak tenang, kecuali di teluk. Rok yang duli lo, tokol kah? Yang terus membuat tokol. Teluk yang tokolnya betul. Pak ke tengah, guys. Meninggalkan landasan darat. Berjejer tiga pancing ini, siapa yang bakalan kena? Pakai umpan metal jig. Kita pindah ke bebatuan karang, guys. Ini kita pindah-pindah dari tadi nih. Kan tetap nyari spot yang panas gitu, spot yang panas, hot. Jauh meninggalkan palat ini. Menara Kertasari itu. Lombok. Tempat sirkuit Mandalika. Kalau bukan pelaut atau bukan orang pesisir, biasanya ya cepat pusing kalau ikut pelaut. Kita coba spot di sini, guys. Kuat di sini. Kalau pagi harusnya nggak kuat. Karena kalau sore, karena berhubung mendung ya, mau datang hujan itu berpengaruh tuh. Strike pertama nih, guys. Nomor 4 nah. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nomor 4 nah. Ikan merah. Enggak tahu apa namanya. Ikan merah. Enggak tahu apa namanya. Punya janggut 2 biji. Pakai umpan udang. Strike pertama. Coba lagi.
Oh, strike kedua. Ikan terbesar di dunia. Ikan terbesar di dunia, guys. Wah, ini lumayan nih, guys. Strike ketiga. Ikan merah ini, ikan sedap rasanya ini. Aromanya itu gurih. Di sop, digoreng juga mantap. Hari sudah mulai gelap, guys. Kita coba sampai besok pagi baru keluar. Gak tahu malam di malam ini ikannya buas ya, dan banyak predator. Ini baru strike yang inti nih. Ini intinya inti. Saya juga ikut udang-udangan ini. Turin udang-udang. Oke. Guys, lumayan loh, guys. Ukurannya lumayan, guys. Ah, seru nih. Seru nih, guys. Lumayan nih, guys. Ukurannya, guys. Seru nih. Ya, saya ikut pakai udang-udangan. Oke, guys. Saatnya kita kembali ke darat. Ini dapatnya mah. Pindah ke lokasi nggak dapat apa-apa. Cuma ini aja. Cumi satu. Cumi dua. Cumi dua. Lumayan lah. Kita pulang dulu. Besok dapat lebih banyak lagi.